Yo, halo, halo, halo. Kembali lagi bersama gue, Lucy. Mungkin masih banyak kalian yang player baru, yang main di server-server baru ya. Dan masih kebingungan dengan quest yang lama ini. Nama questnya itu Seafolk Girl atau Gadis Seafolk. Nah, mungkin setelah bicara sama ini NPC yang ada di sini kan, abis kita berdoa sama link gue. Nah, mungkin kalian stuck di logbooknya itu gak ended, gak akhir, gitu kayak gitu ya. Nah, jadi untuk kunci yang pertama itu kalian harus kelarin nama questnya itu Broken Beat. Broken Beat yang dari Tuan Liang. Dan setelah kalian menemukan Broken Beat itu, kalian langsung kredit NPC yang ada di Aquatic Bay. Nah, kita lihat untuk logbooknya ya. Kalau kalian stuck tuh kayak gini nih. Ntar, namanya Gadis Seafolk. By the way, ini video lama banget tapi nggak gue upload ya kemarin. I'm sorry for that. Nah, di sini logbook kalian pasti nge-stuck ya. Udah pas bicara sama si NPC Redditnya gak bisa. Sebenarnya kalian cuman aktifin atau puterin dia itu lagu nih. Kita di sini nih ya. Kita puterin lagunya Blissful Ballad ya guys ya. Nih. Dan setelah kita puterin lagu Blissful Ballad tadi, dia bakal muncul tanda tanya kayak gini. Dan langsung kita klik tanda tanyanya ya guys ya. Dan terus bakal ada yang muncul kayak gini. Dia bakal berdialog. Dan kita telah menyelesaikan quest Gadis Seafolk dan dapatin sapu tangan love. Nah, dan kita interaksi sekali lagi. Dia gak terjadi apa-apa lagi nih. Lihatnya. Nah, terus kita interaksi sekali lagi baru terjadi apa-apa. Nah, that's why I said before, kita harus mendapatkan Broken Beat. Itu quest yang mungkin sudah kalian dapetin dan sudah kalian selesaikan. Setelah itu, quest eksplorasi Gadis Seafolk ini done ya bang ya. Oke, aman ya. Kita dapetin token Oceanus Beat yang di nomor 1 itu. Nah, begini nih untuk ending dari logbooknya. Oke ya bang ya, ini video lama banget. I'm sorry for that. Kena mungkin menurut gue kalian udah kelar semua, jadi ya nggak gue upload dari awal gue main sampai sekarang ya. Jadi thank you for watching, see you and goodbye.